jadi ini kawan, kita sudah memasuki Bukit Soeharto. Sudah mulai kan pohon-pohon yang ditanam rapi. Ademnya sama kayak hutan kelai. Adem, tapi bedanya di Bukit Soeharto ini betul-betul dirawat. Samping-sampingnya pun masih dirawat. Biarpun istilahnya Pak Harto sudah tidak ada lagi, tetap perawatan masih ada. Tidak boleh berburu. Tidak boleh menebang pohon di sini. Emang betul-betul disusun sama Pak Soeharto di sini. Presiden apa ya? Presiden kesukaanku lah Pak Soeharto nih. Karena aku hidup di zamannya Pak Harto ya. Ya kayak gitu sudah. Kalau di Kelai kan sama juga dinginnya kayak gini juga. Cuma di Kelai kan dia masih pohon-pohonnya banyak masuk ke area jalan. Kalau ini enggak, ini emang rapi, betul-betul rapi. Mau makan bisa juga di sini, kawan-kawan. Tadi kebetulan aku sudah makan sih subuh. Pokoknya super adem di sini. Aku cari-cari esmek di sini, malah berhambur esmeknya di Balikpapan, malah berhambur. Pelabuhan Semayang belok kiri. Di sini malah berhambur. Aku sudah kulihati 5, tapi yang old. Old tapi tahunnya tahun baru. Tahun di 2022, 2023. Gede sekali ya smeknya. Kalau aku ngambil di sini enggak mungkin bisa. Sedangkan kemarin aja yang dekat di ibaratnya bersebelahan kabupaten aja enggak bisa, apalagi untuk sampai ke Balikpapan sini ya. Susah. Oke. Aku sampai di Balikpapan.
Google Map-nya bikin nyasar. Sama polisinya, agresif sekali polisinya di sini ya. Ke kiri, ke kanan, ngejar orang. Lincah sekali mereka. Gawat ya, Balikpapan ya. Jadi aku sempat nginep dulu di hotel di dekat pelabuhan. Jadi jadwal pesawatku itu kapal lautku itu di tanggal 27 di jam 6 pagi ini, kawan-kawan. Nah, seharusnya sih di tanggal 26 di jam 11 tadi itu, cuma kan ada keterlambatan sedikit, jadi diundur di jam 6 pagi nanti, tapi disuruh standby di pelabuhan itu jam 1. Jadi ya kita langsung lah, karena kan bawa aku unit, bilangnya jam 1. Kalau misalnya bawa orang aja maksudnya tidak ada bawa apa-apa, ya jam 2 gitu. Jadi kita langsung aja ke situ. Yuk. Ayo, Pak. Kita cari ATM dulu, ATM biar di mana lah. Mandiri males banget deh. Potongannya gila. Itu di atas gunung semua, kayak burung walet aja sudah. Bisa longsor juga kayak apa, tapi kayaknya gunungan sih, gunung batu kayaknya. Langsung pelabuhan, langsung hah? Iya. Dengan motor kan? Pintu 1. Iya lah. Anu bang, tiketnya di mana? Ya? Tiketnya. Langsung aja pintu 1 tuh. Ada tiketnya coba? Hah? Ada tiketnya? Belum. Anu scan-nya? Check in dulu pak di pintu 1 langsung sama motor. Oh, pintu 1 lah. Ya. Oh iya. Jadi kita ketemu barengan sama anak Vespa. Sudah jam 2, kita masuk, ada kapalnya sudah datang, bilang guys.
Siap. Mundurkan Pak. Itu ya, tengah-tengah ya. Gas itu ya, mundur. Mundur Pak. Terus sih. Lepet ya, lepet. Lepetin, lepetin, terus, lurus. Lurus. Kirim aja langsung ke sini ke depan. Kanan lagi kanan, kita lagi dikit. Kanan, jangan terlalu lepet mobil. Ayo Pak, ya, lurus, lurus. Lepetin, diatur yang rapi. Oke, ayo Pak, terus. Years later. Most love.